TV Waktu Indonesia Bercanda. Nica, kalau dari tadi kita terus membahas tentang rasa takut. Tapi sebenarnya ada manfaatnya nggak sih, Cak, rasa takut itu sendiri? Jadi begini, takut itu manfaatnya luar biasa. Takut itu bisa menentukan siapa teman Anda. Anda takut berbuat salah, takut berbuat dosa, itu menunjukkan bahwa Anda teman-teman orang yang beriman. Oh iya benar. Ya kan? Iya, iya. Kalau Anda takut jujur, Anda takut beramal, Anda temannya setan. Oh iya. Tapi kalau Anda takut istri, berarti Anda teman saya. Loh? Pasti. Mungkin ada penonton lainnya yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Siapa namanya? Ridwan. Oh, Ridwan, Cak. Ada lagi nih. Tanya apa Anda? Sebenarnya dari rumah saya udah nyiapin banyak pertanyaan buat episode kali ini. Bagus, bagus. Cuman nggak tahu mau nanya apa sekarang. Lo kan sudah nyiapin banyak tadi. Karena nyiapinnya di rumah kan, gak dibawa ke sini. Oh, berarti saya yang salah. Harusnya saya tadi yang ke rumah Anda ya. Sangat banyak bantu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, saya nggak punya pertanyaan, tapi saya punya permasalahan. Boleh, itu aja yang ditanyakan. Coba. Masalahnya tuh saya penakut banget. Hampir sama semua hal tuh saya takut. Gimana coba caranya biar saya nggak takut? Hampir semua hal loh, Cak. Ini, dia takut. Kita harus melihat sisi terang walaupun tidak terlalu terang. Anda penakut? Penakut hampir banget. Pada semua hal takut? Iya. Berarti kan hampir. Berarti ada hal yang walaupun sedikit yang Anda tidak takut. Itu harus Anda syukuri. Ya? Karena takut itu begini. Ini ukuran orang takut itu. Bisa dibuka ini layar tancapnya. Boleh dibuka? Gede banget ya kan. Ini ukuran orang takut tuh bisa saya gambarkan seperti ini nih. Nih ada sebuah garis ya. Pak itu buletan Pak. Hah? Itu bulat. Bulat. Ini awalnya garis cuma dilengkungin aja. Awalnya gini nih. Iya terus? Lurus lumayan ya. Hebat ya. Sendiri. Ini, apa? Scale. Iya. Yeah. Scare. Apa sih, Cah? Scare. Oh, takut. Scare kok takut. Oh, apa dong? Ini skala takut. Scare. Gimana itu? Jadi ini. Nih, kita gambarkan. Ini angka minus 10. Ini 10. Ini 0. Nah, ini orang takut nih. Takut itu pada titik ini. T, takut. B, ini berani. Kalau yang tengah-tengah ini normal ini. Normal. Ya. Kok beca? Hah? Normal jadi N, Pak. Biasanya normal. Oke. Okay. Ya. Anda tadi hampir takut itu skala Anda mungkin di minus 9 di sini. Ya. Nih, Anda hampir takut. Tapi kalau orang yang pemberani bisa di 10. Sebenarnya semua orang itu awalnya normal di tengah-tengah sini. Jadi kadang lihat berani, kadang takut. Tinggal pada kondisi kejiwaan yang mana dia yang muncul. Jadi kalau Anda itu di minus 9 atau mungkin di minus 8 sebenarnya. Jadi Anda nggak perlu masalah, nggak takut. Nggak usah takut dengan masalah itu. Oh saya aja di minus 10 kok. Nah ini misalnya nih ya, misalnya sederhana aja. Yang sederhana aja ya. Ini kalau Anda takut kebangetan deh. Misalnya Anda ketemu singa. Apanya dia takut aja. Di mana-mana orang kalau ketemu singa tuh pasti lari. Jangan hal sederhana ketemu singa. Itu hal sederhana, Cak. Itu sederhana loh buat singanya. Ketemu Anda itu hal yang sederhana buat singa. Buat singa kita cemilan doang, Pak. Makanya kalau Anda ketemu singa, apa yang Anda lakukan? Lari. Salah. Apa? Loh, yang kenceng. Yang kenceng. Kalau cuma lari, Anda bisa kesusul singanya. Lari yang kenceng. Gimana Anda?
cuma lari. Semakin berat ya, saya. Iya. Ya, mungkin ada penonton lain yang ingin bertanya, silakan. Coki. Jadi saya punya pasangan, Pak. Kita udah pacaran 10 tahun. Wus. Baru ya? Iya. Lama, Pak. Maksudnya udah 10 tahun pacaran, kok saya baru denger ini. Oh. Cuman makin kesini, saya merasakan rasa takut, Pak. Kenapa? Rasa takut untuk menikahi dia. Hmm. Karena? Oh, itu pacar kamu? Iya, betul. Oh. Iya, bro, ini pacar saya. Iya. Anda jago nyari perempuan, loh. Iya. Tapi perempuannya nggak jago nyari laki. Jadi gimana caranya supaya saya bisa memberanikan diri untuk melamar pacar saya yang cantik ini, Pak? Oh, tolonglah, Pak. Intinya Anda takut melamar. Betul. Walaupun sudah pacaran 10 tahun. Iya, karena biasanya mertua saya, calon mertua saya sering saya kirim martabak. Cuma lama-lama saya takut, Pak. Kenapa? Takut diabetes. Gimana caranya, Pak? Iya. Itu sering, dulu saya juga terjadi seperti itu. Oh, dikirim martabak, Pak? Enggak, saya yang dikirimi. Kan saya dulu kos-kosan, gitu. Oh. Mertua kasihan, jadi saya dikirim martabak dan akhirnya anaknya dinikahkan dengan orang lain. Itu solusi ya, Cak? Bukan solusi, hanya cerita. Oh, cerita. Iya, ini dibawa sengsara anaknya, Pak. Tolonglah, Pak, tolong, Pak. Jadi gini-gini, Anda takut melamar. Sebenarnya Anda cukup merubah sedikit. Kalau Anda takut melamar, coba Anda meramal. Meramal maksudnya, Cak? Melamar dan meramal itu kan beda dikit. Iya. Oh. Saya yakin kenapa Anda takut melamar, karena Anda takut ditolak. Iya. Entah itu dari mertua, entah itu dari pacar Anda. Nah, cobalah Anda ramal. Kira-kira reaksi mertua seperti apa? Kira-kira reaksi kekasih Anda ketika dilamar seperti apa? Coba diramal. Lakukan itu dengan cara capul bahkan. Ini teknik kepolisian. Oh, capul banget. Bisa, baru dengar. Pencarian dan pengumpulan bahan keterangan. Carilah bahan keterangan sebanyak mungkin. Koresponden-responden, entah itu teman, saudara, tetangga, sekitar situ. Untuk mencari data sebanyak-banyaknya. Setelah capul bakat, lakukan. Kamu kayaknya lakukanlah. Kalau sudah yakin, lakukan penyergapan ke TKP. Siap. Disergap. Siap. Setelah disergap, dibawa untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Sebentar, Cak. Ini mau ngelamar? Apa menyelidiki kasus sih, Cak? Metode ini bisa diterapkan. Panjang ya? Panjang, tapi ini efektif. Pak, oke. Tungguin gak lucu, Pak. Ini penting. Gak lucu tapi penting. Anda pilih lucu apa penting? Kalau pilih lucu nanti saya carikan yang lucu. Ini yang penting. Pak. Yang penting, Pak. Ini penting. Penting. Gak lucu tapi penting. Gak ini. Lucu tapi penting. Okay. Sampai lupa saya tadi. Sampai mana tadi? Penyergapan, Pak. Penyergapan. Penyergapan. Data, penyergapan. Terus lakukan penyelidikan secara mendalam. Nah, baru keluar BAP. Wah. BAP itu? Berita acara pernikahan, disusun. Masukkan itu ke kejaksaan. Apa itu? Ke jenjang perkawinan tanpa pemaksaan. Oh. Jadi intinya... Baru ada P21. Apa itu, Pak? Penyatuan dua jiwa menjadi satu. Wow. Ada lagi? Nah, kalau dicoba sekian ternyata tidak cocok, baru SP3. Apa tuh? Surat perintah pemberhentian pernikahan. Oh, jangan dong, Cak, yang terakhir. Nah, itu yang terakhir, kalau bisa jangan. Siapa? Makanya, ya. Tuh, jadi intinya... Bisa dipraktekan. Saya 4 kali nyoba, gagal semua. Ya, itu gak sukses namanya, Cak. Resep buat saya gagal kan, resep itu kadang-kadang manjur buat orang lain. Oh iya, betul sekali. Iya. Tapi nih, Cak, mungkin setelah ini mereka akan jauh lebih termotivasi. Jadi kemana-mana setelah ini kita akan bermain dalam kuis. Takut. Siapa yang paling stres, Pak? Ya. Kalian berempat yang paling stres. Kenapa? Udah tau bakal salah, masih ngikut aja.